Sebab itu dalam bulan Ramadan Al-Mubarak nanti, Allah SWT akan berbangga-bangga di hadapan para malaikat. Masya Allah. Wahai malaikat-malaikatku, dulu sebelum aku ciptakan manusia, kamu semua mempertikaikan aku. Tetapi kamu tengok dalam bulan Ramadan, mereka manusia yang dulunya kamu sangka buruk kepada mereka, dulu kamu pandang hina kepada mereka, kamu tengok di malam hari mereka bertarawih, mereka bersolat tahajud, mereka baca Al-Quran, mereka sibuk berlapar di siang hari semata-mata kerana aku. Akhirnya para-para malaikat nanti di pagi hari raya beratur di kiri kanan jalan untuk minta maaf dengan manusia, minta maaf dengan tuan-tuan semua dan puan-puan semua. Kami dulu sangka buruk dengan kamu, ternyata pada bulan Ramadan kami tengok bagaimana perlombaan kamu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kami para-para malaikat banyak ibadat kami buat tapi tak pernah dibanggakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah kami tak pernah dipuji oleh Allah, tetapi manusia yang banyak dosa ini sikit buat ibadat pada Allah, tetapi Allah bangga-banggakan di hadapan para malaikat. Ini bukti kasih sayang Allah kepada manusia. Bila mana Allah Ta'ala telah menciptakan replika Nabi Adam AS, maka setelah mana Allah ciptakan replika Nabi Adam AS, waktu itu ulama' telah mengatakan, ketika mana menafsirkan surah Wattini Wazzaitun, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah bersumpah dengan penuh rasa bangga, dengan penuh rasa gembira, bila Allah ciptakan Nabi Adam AS, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah firman, Wattini Wazzaitun, demi buah tin, demi buah zaitun, wa turi sinin, demi gunung Tursina, wa hadzal baladil amin, demi negeri Mekah yang aman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya kami baru saja selesai menciptakan Nabi Adam AS dalam seindah-indah rupa paras, sesempurna-sempurna kejadian makhluk yang pernah kami ciptakan, inilah makhluk yang bernama manusia. Seakan-akan Allah telah nak beritahu, kalau kamu nak tengok rahsia penciptaan yang terhebat, yang teragung, aku ni tabarakallahu ahsanul khaliqin, aku adalah pencipta yang terbaik. Kalau kamu nak tengok hebatnya penciptaan aku, tengoklah kepada manusia. Daripada setitik air, aku boleh telah bentuk rupa paras mereka menjadi insan yang indah, yang cantik, yang mempunyai perasaan, yang mempunyai kecerdasan, yang mempunyai sifat kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada setitik air yang begitu hina, masya Allah. Maka tibalah masa Allah Taala nak hantar manusia ni ke atas muka bumi. Tujuan Allah Taala hantar kita ke alam dunia, tuan-tuan, sebenarnya sebelum Allah Taala ciptakan manusia ni, Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan tempat tinggal bagi manusia. Sebelum kita lahir ke muka bumi ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah mempersiapkan satu tempat, satu wilayah yang begitu indah, yang begitu cantik, yang begitu mewah, yang begitu megah, yang membanggakan Allah Taala, yang menghairankan malaikat Jibril alaihissalam, itulah tempat yang bernama syurga, tuan-tuan. Ini lambang cinta Allah kepada kita. Allah Taala tak pernah ciptakan syurga untuk para-para malaikat. Tidak ada syurga untuk tumbuh-tumbuhan. Syurga hanya untuk manusia dan jin saja yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila mana Allah Taala telah ciptakan syurga Allah Subhanahu Wa Taala sebagai destinasi terakhir bagi manusia, kediaman untuk kita tinggal di sana kekal abadi, Allah Subhanahu Wa Taala telah firman, "A'adattu li'ibadiyas salihin." Aku telah pun mempersiapkan untuk sekalian hamba-hamba aku yang soleh dan solehah di kalangan laki-laki dan perempuan, mala ainun ra'at, satu kediaman, satu wilayah, satu tempat tinggal yang mana indahnya syurga itu belum pernah ada mana-mana mata daripada mata manusia di dunia ini yang pernah menyaksikan betapa indahnya syurga Allah Subhanahu Wa Taala.